Z800 masuk off-road guys. Mana menara itu? Oke guys, sekarang masalah tidak lain, tapi ada signboard tulis sini cakap menara Sinurambi ke Sirunambi, dan kami gos jalan-jalan pun jalan begini. Off-road guys, off-road. Di luar itu ada tulis signboardnya, nggak kena pula signboard untuk menipu kan. Cuma memang aku udah expect pun untuk pergi ke menara tuh, jalan dia bukan jalan anu, bukan jalan aspal. Z800 masuk off-road guys. Mana menara itu? Masalah tidak lain ada di sini. Pun tidak lain, tengok. Tidak, oh jalan ni. Hah? Itu dia tu, tapi ngam juga, apa ada lain? Depan tu ada simpang kanan. Apa? Depan ada simpang ke kanan. Off-road kah guys? Naked bike off-road guys. Okay guys,
sekarang agak-agak kali kami sudah sampai kali ini. Wah, tempatnya memang tinggi guys. Mana menara itu? Menara tu mana? Kenapa dia kasih kita resort? Depan lagi, Mat. 300 meter. Ada menyesal. Wah, tapi ini memang dorang cakap tambunan viewpoint Borneo. Borneo apa nih? Tinggal ni macam shele. Dia rasanya memang dah buka kali sudah ni. Seperti tahu lah PKP. Oh, sampai pun. Tapi aku rasa ini kan ya, memang ini ke jalannya ni. Macam tutup je ni. Rasanya tutup guys. Okay, selamat datang ke Sinurambi Tambunan Viewing Point. Kunci guys, jadi tidak boleh masuk untuk ambil gambar. Inilah dia kawasan tinggi di Tambunan. Ada menyesal. Tidak boleh masuk, dikunci jo. Kunci. Yalah, nanti balik baru better telah kami lulus ini sekejap ah. Menyesal juga masuk. Tengok habis oh, motor. Hey guys. Okay guys, kami sudah red sini. Sayang tidak dapat masuk untuk bergambar. Biasa nampak orang di Facebook gambar di sini. Cantik ya, rupanya azab untuk pergi sini nih. Tuan saja yang tahu, Z8 pun jadi touring kalau begini. Ya guys, kena fokus jalan dulu sebab jalan ini batu-batu. Silap sikit terus jatuh kompom. Nanti apa-apa kita sambung. Sekarang kami akan balik ke Pekan Tambunan dan teruskan ke Ranau. Okey, jom. Tunggu camel su opsil kot kata. Mebon gojimalu hendero nan nari. Can I eat it?
없는